sudah ada tail lightnya. Wis ini alat Jamnas. Kemarin yang ikut Jamnas ya teman-teman. All the time, never saw the signs. Shit, now we're behind. Listen to the flow. You don't even know what you're dealing with here. Believe I'm a pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di vlog kali ini kita mau membahas satu unit fenomenal Sudiro Tenggajaya Draka di depan kita ini. Oke. Sebelumnya ini ada satu bis berbodi sama ya seperti Draka, cuma beda mesin. Kalau ini pakai STC pakai ini bermesinkan Volvo, tapi bodinya sama ya, SR2 XHD Prime. Nah, kita mau membahas tentang unit Sudiro Tunggajaya Draka nih. Nah, STC Draka ini ya teman-teman, emang sudah terlahir atau ditakdirkan untuk menjadi bis artis ya teman-teman sejak kemunculannya. Nah, kita mau cerita masa lalu sampai sekarang ini ya teman-teman. Ini bis ini masih terawat sempurna. Nah, seperti itu. Sudiro Tunggajaya Draka ini sejak kemunculannya dulu sempat dipegang oleh Mas Moreno sama Mas Teguh ya, dan sempat viral sampai puncaknya, sempat dijadikan animasi di konten Dunia Loko ya, di kartunnya. STC Draka ini fenomenal karena drivernya Mas Teguh yang sangat ramah sekali kepada para mania. Untuk sekedar memberikan kata-kata ataupun klakson telolet-nya. Nah, hingga sampai saatnya bis Sudiro Tunggajaya Draka ini ditinggalkan oleh pawangnya ya teman-teman, Mas Teguh, yang kembali ke divisi pariwisata. Divisi pariwisata karena ya pengen pindah ke sana aja ya teman-teman, ke habitat aslinya maksudnya ya. Dulu kan Mas Teguh lahir dari pariwisata dan kembali ke pariwisata seperti itu. Nah, bis berwarna biru triple axle berbodi laksana ini sempat setelah ditinggal sempat meredup, tetapi karena ditakdirkan untuk menjadi artis ya teman-teman, artis di dalam tanda kutip di dunia perbisan. Nah, ini sekarang sudah mulai glowing lagi ya teman-teman. Setelah kemarin kita lihat sebelumnya di atap sini ada kerusakan, sudah diperbaiki. Nah, seperti itu. Terus puncaknya kemarin di acara Famgat atau Famgat Jamnas ya, Jamnas Bismania di Jogja kemarin ya. Ini bis ini sudah menggunakan tail light lagi. Nah, sempat hilang tail light-nya dan sekarang sudah balik lagi menggunakan tail light. Dan sekarang sudah cakep lagi bis ini ya teman-teman. Nah, dari bodi sampingnya udah dicat ulang lagi, menandakan perawatan untuk bis satu ini sangatlah luar biasa sekali. Untuk kru yang ditugaskan pada bis ini sekarang ada Mas Dimas ya teman-teman, yang menggantikan Mas Teguh. Ada juga Mas Maggie ya, yang dari dulu memang barengan sama Mas Teguh.